apa ini belimbing? Anggur. Gimik terus. Ayo syuting. Kita syuting ya. Aduh. Yup, kembali lagi di konten paling sangar di Bengkulu Express. Pelipur lapar. Kali ini saya berada di Jenong Kopi. Salah ya. Angkingan Jenong Kopi atau Traso Kopi dan Kopi Lancor. Review dak makanannya, karena hari ke panasnya kita butuh yang segar-segar. Untuk daerahnya berada di samping kampus Unia, atau disebut kampus Blue. Saya itu kita saksikan dulu tempatnya. Lihat dari sudut rame ya, dan kita bakal nge-review salah satu makanan yang best seller lah. Katanya tempat diko tempat paling murah, santai bos. Katanya di Siko tempat paling murah, oke? Kopinya murah, makanannya murah. Rugi kalian tidak ke Siko. Ayo kita review makanan itu. Langsung ke abang-abangan kita, Bang Calim. Halo. Rizky Calim. Bang, apa tuh? Kami mau makan. Waduh. Menu yang paling favorit apa sih? Menu yang paling favorit ada nasi bakar. Nasi bakar. Nasi bakar cumi. Ada nasi goreng merah. Nasi goreng merah. Khas dari Semarang. Oh, khas dari Semarang. Kopi? Kalau kopi ada es kopi gula aren, sama yang selain kopi ada lime mojito. Lime mojito. Oke, pesan Lim. Siap. Oke. Oke, ditunggu. Amer, jangan lupa Lim. Saya itu kita datang. Dari tempat yang nampak kan gaul. Kita nanti ngobrol-ngobrol sama ownernya, jam berapa buka, terus jam berapa tutup, kita ngobrol, oke? Kita dengarin musik yang lagi viral, kasih musik dong. Dan terjadi lagi, kisah lama yang terulang kembali, kau temukan lagi. Menu-menu misi mbak. Mbak manis deh. Bandel. Ini apa aja mbak? Ini apa aja mbak? Oh yang ini ada nasi bakar bebek jerik. Oh bebek bebek jerik? Jerit. Jerit. Iya. Ang. Nah, ini apa mbak? Yang ini nasi goreng merah. Oh nasi goreng merah. Oh itu yang khas Makassar mbak ya. Iya. Yang ini tempe mendoan satu. Oh, tapi mendoa. Oke, mbak. Makasih, mbak ya. Bebek jerit. Eng. Terus datang lagi. Ada lagi, mbak. Ini apa, mbak? Ini apa ini? Ayam betutu. Dari Bali, mbak ya. Kampung Bali, bukan? Ciyuk. Ini cumi jeritnya. Oh, semuanya jerit, mbak ya? Iya. Mbak bisa jerit. Bangsat kau. Makasih mbak ya. Thank you mbak. Ya Allah, makan-makan yang jerit.
satu cicip ucuy, satu cicip nasi merah, nasi goreng nasi merah. Nggak meleleh rasanya cuy. Satu cicip, katanya ini khas dari mana, Makassar ada ya. Satu cicip dulu. Kita tengok isi dalamnya. Ini cak nasi goreng biasa tapi warna merah, terus ayam-ayam, banyak ayam. Itu cicip rasanya dulu ya. Terasa banget, banget. Terasa sekali ya. Apa tuh rempah-rempahnya terasa nian. Bestseller, mantap. Sumpah ini enak guys. Katanya terus itu menu-menunya murah ya. Kak kita tanya berapa harga itu ya. Tapi untuk itu fix. Bebek jerit. Wow. Baunya tuh terasa cak di angkringan tuh nah. Emang angkringan? Oh, emang angkringan. Itu nasi bakar bebek jerit. Wadaw. Nasinya dibakar ya guys ya. Harumnya guys. Dah enak pakai tangan. Pakai sendok, pakai tangan aja. Tengko. Cicip dulu ya. Siko banyak. Ada tempe. Terus ada kemangi, bebeknya juga lembut ya guys. Bebeknya lembut guys. Kita pakai nasi. Ya bebek lembut ya. Ngiler kamu. No debat. Asli keenaknya guys. Bebeknya lembut. Nasinya aromanya terasa. Buat sahabat lambung, waduh. Jangan lupa kalian kesini ya. Sangat rekomendasi karena katanya menu-menu di situ sangat murah. Karena dekat kampus. Nego. Ampun. Bawa keluarga juga enak, bawa mete enak. Suasana enak. Please, no debat. Cicip mendoan. Lembut ya, tempenya lembut ya. Cocolannya ada cak kecap, terus cabe ya. Enak tempenya guys. Ini meleleh. Kita cicip. Cumi teriak. Cumi ya guys. Ini sambal hijau. Terasanya bon lautnya ya. Terus kain dari Bali tadi tak?
Ya Allah, ya Allah. Cicip dulu guys ya. Cicip kuahnya. Kaldunya terasa neng guys, sumpah. Cumi. Ampun. Ngiler kamu kan? Nah, kita cicip. Campur dong, orang Bengkulu. Kita cicip ayam dulu guys ya. Tanya ayam kampung ya. Cocolannya kita bebas milih, ada sambal hijau, sambal merah. Cicip dulu. Pakai nasi. Ya Allah. Pengen meninggal. Pengen meninggal. Hey. Makan pengen meninggal. Ini. Biar deal, tercampur juga. Sebelum saya ngabisin makanan ini, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol dulu sama owner, oke? Okay? Makan dulu guys. Kali ini kita ngobrol sama owner. Kita datang minum lagi. Oke. Okay. Apa bang? Lime mojito. Sama es kopi gula aren. Es kopi gula aren. Oke. Okay. Harus dibalik. Yang mana lu, Siko? Oh, siap. Kita ngobrol. Bang Rizky Calim, wasih. Selain surfing juga salah satu berbidang kuliner ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah berapa lama Ki di kuliner Ki? Kuliner dari 2018. Itu langsung ke kopi ya, barista ya? Langsung ke kopi. Ke barista. Nah. Barista. Berarti kau belajar ya Ki? Kalau dulu sih otodidak. Mas ke siko-sikonya belajar. Dulu masih gue. Dulu masih sendiri. Kopi 1001 masih ya. Masih. Duo satu. Tapi kau sekolah berarti tidak ya, otodidak. Otodidak dulu kalau otodidak. Makin ke siko makin belajar. Nah, akhirnya paham. Akhirnya ya, paham. Iko untuk kafe Terasa Kopi. Iya, Terasa Kopi. Iko berapa lama kita buka? Kalau untuk di tempat yang baru kini baru 3 minggu berjalan. 3 minggu berjalan. 3 minggu berjalan. Oh, untuk lokasi Lim. Kalau untuk lokasi di sebelah kampus Unihas, Gang Kebun Ros. Kebun Ros. IG-nya? IG-nya ada Terasa Kopi official, terus satu lagi Jenong Angkringan Jenong. Oke. Okay. Salim kok salah satu orang yang sangat berpengaruh ya, Lim. Alhamdulillah. Tapi indie. Ya. Alhamdulillah. Tapi indie. Alhamdulillah. Tapi indie. Kamu nengok-nengok, kau pernah ke Semarang ya? Ke Semarang, keliling. Keliling itu apa tuh? Kita bawa kopi Bengkulu, karena kan kopi Bengkulu kan produksi terbesar yoi, di Indonesia yoi, sekarang yoi. Kan. Jadi apa salahnya sih kita untuk coba bawa keluar? Keluar. Hmm. Semarang mana lagi? Semarang, selain Semarang ada Kudus. Kudus. Ada Brebes. Target selanjutnya kita ke Pekalongan. Wah, itu pemuda, pemuda kreatif. Tapi kok terlalu sendiri ya Lim? Sendiri. Tidak perlu nampak lagi orang-orang ya? Tidak perlu nampak, kita main sendiri aja dulu lah. Oke, sendiri. Tapi kau emang suka, ikut kapan Lim? Kopi kok?
Kalau dari kalau kopi memang dari dulu memang pencinta kopi dari dulu. Dari dulu pencinta memang kopi. Dari dulu pencinta kopi, cuman makin di siko kita paham lah. Kita paham. Memahami kopinya cak mano. Tapi jadinya bisnis ini. Jadinya bisnis alhamdulillah ya. Sekarang. Sudah buka kargo ya Celim ya. Yo iya. Berapa anak buah kita? Anak lah dua. Wah. Muda-muda kreatif. Dan Iko salah satu ikonnya ya Lim. Produk kita. Produk. Produk kita. Untuk IG-nya doh. Untuk IG-nya doh sama. Apa? Sama. Sama. Sama satu kopi. Produk. Teraso kopi. Iko Tubruk bukan Lim? Iko Tubruk. Iko Tubruk. Iko Tubruk. Okay. Ya, Iko masih bijian kalau. Iko berapa untuk segiku Lim? Kalau untuk segiku kita jual murah yo. Berapa tuh? 35. 35. 35. Kalau yang segede yang Lim? Iko berapa kiloan? Iko kilo. Terus kilo Iko? Sekilo. Iko 250 gram. 250 gram. Ya. Nah, kali Iko berapa harganya? Kali Iko 130. 130. Nah, murah guys. Nah. Dan itu juga untuk makanan Lim. Iko chef sendiri pucat mana? Kita ada chef sendiri. Kita sendiri. Kita ada chef sendiri. Yang khusus bisa masak. Masak ya. Masa yang cengko. Berarti kau fokus ke kopinya. Kamu fokus ke kopinya. Oke. Iko untuk Iko Lim. Apa gue namanya tadi? Nasi bakar. Nasi bakar bebek jerit. Bebek jerit. Jerit itu jangan lihat. Itu mungkin gara-gara pedenya aja. Oh, terjerit. 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 Ah, untuk Iko Lim berapa harganya? Kalau bebek paling kita jual paling murah itu 35.000. 35.000. Sumpah Lim, kau enak nalin. Harap dari ini cuma. 35.000. Paling murah. Paling murah 35.000. Ah, Iko Lim. Apa itu tadi ya? Cumi ke cumi, ayam apa tadi? Ayam betutu. Ayam betutu. Ayam betutu sama dia harga 30 ribuan. 30 ribuan. Udah sama nasi segala. Untuk Iko? Nasi goreng, goreng merah kita merah. Jual murah 18 ribu aja. Harga kampus banget. Harga kampus kan. Kopi? Kalau kopi tidak mahal-mahal, kita jual cuma 18 ribu. Nah kamu 18 ribu. Tapi beraneka ragam. Aneka ragam. Ya, aneka ragam. Kalau yang kau yang kamu kok? Kalau Iko kita bikin spesial kopi gula aren. Kopi gula aren. Paling banyak dipesan orang. Berapa kau harganya? 18.000. 18.000 lagi. Kurang apa kamu orang? Timbang kamu ngumpulin koyo lemak kamu makan. Ah itulah Jelim. Berarti kau lah fokusnya di dunia Iko Lim ya? Di dunia perkopi-kopian. Kopi perkopi-kopian lah fokusnya. Untuk jam terbang masuk. Alhamdulillah. Target kau selanjutnya kau apa nih? Target kita selanjutnya, insya Allah di bulan depan kita buka di Bandara Soekarno Hatta. Nah, untuk orang Bengkulu, kalau nak ngopi langsung ke mana kalian? Bandara Soekarno Hatta. Bandara Soekarno Hatta. Itulah next ke depan. Next ya, ke depan, target ke depan. Kalau event-event ada tak kita rencana? Kalau event-event kita sekarang lagi nyusun acara sih. Lagi nyusun acara. Cuman kalau mungkin di nak kita bocorkan kisi-kisinya lomba nyanyi dulu. Lomba yang kecil-kecilan dulu. Kecilan dulu ya, Lim. Ah, yang kecil-kecilan dulu. Yang kedua ada lomba kopi juga. Lomba kopi. Lomba kopi. Pastinya juga. Ya. Pastinya ada. Itu lomba kopi itu cak mana tuh? Lomba kopi itu sebenarnya bukan lomba sih, kita ngambil seru-seruannya aja. Iya. Sekalian kita ngumpul. Sekalian edukasi tentang perkopian kecil. Kopi. Nah, jangan sok indie kamu orang. Gabung dulu. Cak mano rasanya deh. Iya. Dan tuh juga surfing enggak jalan, Lim. Surfing lagi break dulu. Break dulu. Lagi break dulu. Lagi break dulu. Karena sudah keluarga juga lagi ya, dan fokus juga bisnis. Asli. Kok mendoan kok? Berapa kali mah blue juga kali ini. Mendoan kita jual murah aja isi limo 10.000. Isi limo. Iko kok menu best seller, tapi ada menu yang lain juga. Ada ya? Menu yang lainnya juga. Banyak ya. Banyak. Ada dan soto Lamongan. Ada apa lagi tadi lupa mbak ada. Ya, banyak sih menu-menu yang lainnya. Banyak. Tapi yang pastinya murah. Tapi yang pastinya murah. Yang cocok lah untuk kantong kamu orang. Dan itu juga untuk kopi kamu boleh rasakan diri, beli dewek ya. Langsung pesan ke IG kau Lim ya. Boleh. Untuk IG kau juga Lim. IG kamu mungkin ada di Rizky Calim. Rizky Calim. Di bawah ya. Berarti Salim mungkin sibuk lebih keluar ya Cak Lim ya. Mungkin sibuk lagi di luar. Di berapa bulan kok kita berapa sibuk? Bulan gua sibuk bisa dulu. Keluar. Untuk kopinya oke. Okay. Lim, thank you ya Lim. Sip. Makanan enak. Terus kasih. Edukasi. Nah, ada teh poci. Iko cak mano Lim nyetel Lim. Nah, style dikit Lim. Cara nyetelnya iko kan khas Jogja. Bukan khas Jogja sebenarnya Jawa sih sebenarnya. Jawa lah gitu. Nah, iko caranya kan enggak ada gula batu kok. Nah, iko gula itu murah ya? Gula batu itu. Oh. Gula batu itu. Ah. Tinggal enjoy, tinggal menikmati ya. Wanginya, wanginya, cium, kan. Cak cium anak gadis.
Secicil lem ya. Dicubur dulu. Teh poci lem ya. Iko berapa lem? Kalau Iko sekitar 12 ribuan. 12 ribu dapat seiko ya. Dapat sepaket. Daripada kamu minum tua mau beli kok. Sehat. Lajele. Wih, segarnya bolo lem. Mantap kan. Iko gulunya kok larut dewe lem ya? Gulunya larut sendiri. Larut sendiri ya. Iko kok meracik dewe kok? Tidak, Iko memang dari situ. Dari situnya memang. Tapi Iko masuk dalam menu ya? Masuk dalam menu. Oke. Kalau secangkir kok dapat berapa orang sih? Kalau Iko paling bisa 4 orang. 4 orang. Ya. 5 orang masih bisa, tapi Iko bisa direfill lagi. Oh, bisa direfill lagi. Masih bisa 2 kali. Masih bisa 2 kali. Harganya nambah lagi enggak? Enggak. Cuma bayar panas gratis. Nice, guys. Kapan lagi kamu mau makan gratis, minum gratis banyak-banyak? Wah, thank you Lim. Mantap kan? Mantap Lim. Thank you Lim. Thank you untuk Salim, untuk makanannya dan minumannya. Hari ko, malam ko, siang ko, mau minum kopi kete, malam lah rumah Cali minum Amir. Thank you, Lemel. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you semua. Kita habis dulu minuman dan kita makan. Ah, tinggal pakai kimono. Di belakang ada yang jerit. Wow. Thank you, hari ko. Bahagia saya. Jangan lupa terus tonton KCKN. Terus tonton bengkuluekpress.com terkini. Dan jangan lupa juga follow terus sosial media bengkuluekpress.com terkini. Di situ selalu update. Daripada kalian memfollow Bengkulu Titiu, mending Bengkulu Ekpress. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Thank you. Bengkulu Ekpress.com terkini.